Pemirsa, pembegalan disertai dengan upaya kekerasan terjadi di sebuah warung di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Aksi begal yang sempat terekam kamera CCTV mengancam korban yang hendak membeli rokok dan sempat mengacak-acak dagangan di sewarung tersebut. Para pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut pun pergi dengan membawa sebuah sepeda motor milik korban. Sebuah aksi pembegalan terjadi di warung Jalan Tutugan, Kecamatan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Pada Rabu dini hari lalu, seorang pengendara motor yang ingin membeli rokok di sebuah warung dihampiri kawanan begal yang berjumlah 4 orang sambil mengacungkan senjata tajam. Selain mengancam korban, para pelaku pun sempat mengacak-acak dagangan warung. Aksi pelaku pun terekam jelas kamera CCTV yang ada di warung tersebut. Kamari mah nyeta datang beli rokok cat itu. Nya si bapak teh ngaladangan. Itu teh keur nungguan rokok datang 2 motor, 4 orang. Yang satu turun bawa bedong. Terus itu ngajamretan dagangan. Dagangan diacak-acak. Itu mau non rek ngadek. Orang nu balanya jadi lari. Dari informasi pemilik warung, korban merupakan seorang mahasiswa dan telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.